Ajakin rumah buat nonton latihan drum band. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat semuanya ya. Dan yang lagi sakit, semoga segera sembuh, sehat kembali, pulih kembali, cepat pulih ya. Kalian cepat sehat, 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 sehat. Terus yang lagi ada masalah, semoga segera diberi jalan keluar. Amin. BTW, pagi ini aku ajakin Huma buat latihan anak SD yang lagi latihan drumband. Pokoknya kalau ada kayak gini, itu tandanya Agustus sebentar lagi. Ini anaknya tuh yang lagi latihan tuh kayaknya mulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Kalau nggak 4, 5, 6. Aku kurang paham sih detail-detailnya. Di sini aku cuma lihat dari pintu gerbangnya aja. Tak kira yang lagi nonton di sini itu nggak cuma aku ya, ternyata itu ada loh beberapa masyarakat sekitar. Soalnya ini tuh ya kayak apa ya, lumayan sih buat healing sejenak. Healing ya, pokoknya itulah ya, apapun itu namanya. Soalnya kalau aku kesini juga aku sendiri tuh ngerasa bahagia, ngerasa happy-happy, apalagi Huma di sini auto happy lah. Pokoknya doi ini kayak mau nusulin anak-anak yang lagi latihan drum band loh ini. Tapi kan nggak mungkin ya aku biarin doi untuk tetah sampai ke sana, soalnya kan akan mengganggu aktivitas yang mereka itu lagi latihan kayak gini. Jadi ini aku tahan-tahan aja di sini, terus aku juga sambil take video yang walaupun hasilnya agak goyang-goyang dompet ke sana ke sini ya, soalnya aku juga masih pakai HP Android. Aku belum upgrade ke HP iPhone, semoga segera ya, amin ya rabbal alamin, bantu aminkan ya teman-teman. Sebenarnya di sini aku tuh pengen banget kasih audio aslinya, cuman karena di sini kan ada musiknya ya, yang dibuat latihan anak-anak di sini tuh ada musiknya, entah itu yang 17 Agustus atau lagu-lagu kebangsaan gitu. Cuman kan nggak mungkin ya aku kasih video aslinya atau audio aslinya, soalnya nanti takutnya kena copyright, nanti aku dimarahin sama YouTube. Jadi di sini intinya aku tuh udah mulai bingung ya, udah mulai speechless, aku mau harus ngomong apa di sini buat voice overnya. Cuman ya udahlah ya, kita nikmatin aja latihan anak-anak SD, performanya mereka juga makin hari makin bagus, progresnya juga sangat pesat. Oke, ini videonya aku sampai sini aja yang untuk latihan drumming-nya. Sekarang aku mau pergi ke toko biru. Lah, ini kenapa aku videoin lantainya ya? Oh, bukan. Ternyata aku tuh mau video ini nih, aku mau beli tisu ini, soalnya ini lagi promo Bun. 3 piece kayak gini tuh 18.500. Bah. Ah, belepotan mulu. Ya, seperti yang kalian lihat di video di layar HP kalian, kalau di sini aku tuh benar-benar cuma beli tisu ini aja karena cuma itu yang aku butuhkan. Soalnya nanti kalau aku mau beli-beli yang lain juga nggak ada uangnya. Jadi untuk sementara aku beli ini dulu. Nanti kalau ada apa-apa yang harus dibeli, ya nantilah. Karena ini juga deket banget dari rumah, ya pakai tetap harus pakai motor sih, nggak mungkin juga kita jalan kaki. Terus ini videonya dilanjut di sore hari, kita itu mau ke rumah neneknya Huma, soalnya di sini lagi ada perbaikan jalan. BTW jalan di desanya, di daerahnya Pak suami itu masih belum cor-coran semua, minimal masih banyak yang tanah-tanah, dan ini lagi mau diperbaiki. Itu ada truk melon 1, 2. Karena ternyata kalau nggak ada 3, ada 4, aku lupa banget sih rinciannya itu ada berapa. Ini si Huma lagi digendong sama tetangganya Pak suami yang rumahnya itu di samping rumahnya Pak suami persis ya. Makanya aku di sini bisa videoin dengan amat sangat puas. Dan ini nih, masya Allah, gede banget ya ternyata. Dan di sini aku nggak paham, aku nggak tahu sama sekali ini mobil yang keberapa atau yang kesekian kalinya udah kesini. Pokoknya aku cuma jadi penontonnya aja di sini. Karena ya di daerahnya tempatnya Pak suami itu nggak memungkinkan kalau semua bagian itu terjangkau sama truk molen, jadinya dibantu dengan mobil pickup kayak gini. Jadi mereka itu yang nanti mau nyebarin, kok nyebarin ya, apa ya namanya tuh, nurunin pasirnya atau materialnya ini buat
perbaikan jalannya, Masya Allah. Dan ini mobilnya tuh juga lumayan banyak ya, kalau nggak tiga ya empat gitu sih mobil pickupnya. Dan aku nggak tahu ini punya warga-warga sini atau dibantu dengan warga-warga yang rumahnya daerah deket-deket sini Di juga. sini aku bawa humas sekalian ke sini, aku mau tunjukin secara langsung ya bentuk dari trek molennya sama prosesnya ini buat perbaikan jalan, walaupun aku nggak bisa ikut langsung ke sana ke arah mobil pickup ini, nanti akan berhenti di mana karena tidak memungkinkan ya Bun. Dan ini nih mau diturunin material-materialnya. Karena nih ya, di sini juga banyak warga-warga yang ikut serta membantu atau namanya di daerahku itu rulisan atau gotong royong atau kerja bakti gitulah ya namanya. Dan ini mau diputer dulu yang ada di truk molen, terus nanti baru deh keluar materialnya buat ditaruh di mobil pickup ini. Sebentar ya lah, ini udah mau keluar, alhamdulillah. Kaget. Satu menit toh eh. Iya. Ya ada bebek dek, mantan bebek. Dan iku andone. Apa-apa? Gak lewat sih, Pak.